Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Warta De Justin dan Bang Komri. Selamat sore teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi teman-teman, kenapa kita hari ini bekerjanya di sore hari? Sebenarnya belum terlalu sore teman-teman. Sekarang itu masih jam 2 ya, Pak ya. Nah, dari tadi pagi kita itu beraktivitasnya di kebun teman-teman, tapi di belakang kamera ya, Pak ya. Kita ngurusin apa yang menurut kita itu kegiatan yang tidak terlalu penting di perkebunan itu, tapi kita lakukan di belakang kamera ya, Pak ya. Nah, jadi begitulah teman-teman. Nah, hari ini saya sama Pak Kompri itu memutuskan untuk memotong kayu apa, Bang? Kayu medang ini sebenarnya. Nah, kayu medang ini teman-teman akan kita jadikan material rumah bapak di desa teman-teman. Nah, pemotongannya ini sebenarnya kayu bapak Mawi, tapi karena bapak itu mau beli di bapak Mawi dan bapak Mawinya tidak mau terima untuk dibeli teman-teman, dan bapak Mawi kasih cuma-cuma. Jadi alhamdulillah bersyukur sekali teman-teman, kita di sini dikelilingi sama orang-orang baik seperti bapak Mawi, juga bapak Haji Sipir ya, Pak ya. Untuk pondok Bang Komri kebanyakan kita menggunakan kayu bapak Haji Sipir ya, Pak ya. Kalau pondok material yang bapak ini kebanyakan juga kayu bapak Mawi. Iya, bersyukur sekali teman-teman. Untuk kayu medang ini kayu yang cukup berkualitas teman-teman. Ya. Makanya bapak itu sempat mau beli, tapi bapak Mawi tidak mau terima uangnya. Kata bapak Mawi, semoga saja kayunya itu lebih bermanfaat lagi. Ya. Jadi tidak akan diperjualbelikan, jadi dikasih cuma-cuma ya, Pak ya. Oke, teman-teman ikuti dulu video ini. Semoga saja teman-teman semuanya terhibur. Bagi teman-teman yang belum pencet subscribe-nya, silakan pencet dulu supaya tidak ketinggalan video menarik dari Warta Petani Muda dan Bang Komri. Ikutin kegiatan kita hari ini untuk membuat material kayu untuk pondok apa rumah bapak di desa teman-teman. Talinya selup dengan olinan. Awe mentet. Kebujuknya. Mak di tali. Mak di pedal.
Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah lihat ini teman-teman, dari satu baloan kayu medang tadi sudah dijadikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 keping papan ukuran 4x25 cm teman-teman. Alhamdulillah bersyukur sore hari ini kita sudah menyelesaikan pembuatan papan ini teman-teman. Nah, ini bukan untuk plafon ya Pak ya, tapi untuk kerangka plafon, bukan kerangka untuk plafon. Papan plafonnya teman-teman. Ya, pesan Bapak tukang juga nya minta bikin papan yang seperti ini ya, yang tebal. Iya. Jadi biar Bapak tukang yang mengatur besar kecilnya nantinya. Iya, untuk rangkanya Pak ya. Ini kan mungkin nanti akan dipotong-potong jadi ukuran berapa teman-teman, terserah Bapak tukangnya karena Bapak tukang lebih paham tentang hal itu teman-teman. Nah, berhubung sekarang itu sudah cukup sore, kita memutuskan untuk istirahat dulu teman-teman. Tapi berhubung sekarang itu kita sudah menyelesaikan yang ini, jadi kita harus memikul kayu-kayu ini ke pinggir jalan ya Pak ya. Nggak tahu besok atau kapan teman-teman kita akan mengantar material ini ke desa gitu. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di pondok teman-teman. Jadi sekarang sudah cukup sore dan kita memutuskan untuk istirahat. Nanti baru akan kita lanjut videonya ya Pak ya. Saya akan pulang dulu ke pondok sana teman-teman, mau makan sore, bersih-bersih. Jadi sebelumnya kita ngopi-ngopi dulu. Tapi tidak kata lagi. Ayam udah pada pulang teman-teman. Oke teman-teman, kita mau melihat ternak-ternak kita yang di malam hari ini. Pertama kita melihat kandang anak ayam. Yang ini dua berisi indukannya. Yang ini ada satu, anaknya belum bisa naik ke atas ini. Ini juga. Yang itu, ini berisi semua. Yang ini satu isinya. Dalam ini satu noh yang udah rusak. Wow. Ini nah, yang itu, terus ini juga loh. Melihat ke kambing kita juga, apanya kerduk. Masih makan Bonin. Tak ada kerentian makan ini.
Son, son. Kau numbur. Lihat perut pison. Itu enggak ada kempesnya perut pison. Nah. Nah. Mana ya, Nam? Ini Rosmina. Istirahat Rosmina. Bonen. Kandang Bonen. Anak meduar, Nen. Ini perut pison. Nah, ini perutnya. Enggak ada kempis. Nem 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 nem. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Jadi pagi hari ini kita kembali beraktivitas di hadapan kamera, teman-teman. Sebenarnya sekarang itu tidak terlalu pagi, teman-teman. Sekarang sudah jam 9. Nah, kita beraktivitasnya itu dari tadi pagi, teman-teman, tapi beraktivitas di belakang kamera. Nah, tadi pagi kita itu langsung turun dan menyelesaikan pembuatan papan spanel yang kemarin sisa satu balok lagi, ya, Pak, ya? Ya. Kemarin itu dapat 6 ya. Ya. Hari ini dapat 5. Jadi dapat papannya 11. Ya, 11 keping, teman-teman. Nah, berhubung sekarang itu sudah selesai dipotong dan kita akan siap-siap untuk pulang ke desa untuk mengantar, ya, Pak, ya. Sekalianlah langsung, teman-teman, supaya tidak tertunda-tunda lagi. Takutnya bapak tukangnya di desa itu sudah memerlukan papan tersebut, teman-teman. Nah, jadi berhubung nanti kita akan pulang ke desa, terlebih dahulu kita akan beraktivitas untuk mengambil, mempersiapkan makanan kambingnya, Pak, ya. Ya, makanan kambing kita dulu kita tinggal, tapi saya juga nggak nginap, ya. Saya sore-sore pulang. Nah, kalau saya kemungkinan menginap satu malam, teman-teman. Besok nanti baru akan ke kebun lagi. Oke, teman-teman, tetap ikutin videonya. Semoga saja teman-teman semuanya terhibur. Susah banget, teman-teman, nyari rumput ini. Udah berputar-putar kita, teman-teman. Ini udah lokasi keempat baru dapat kayak gini. Ini kita baru ambil gambar di sini, teman-teman. Soalnya tadi dari tadi kita itu cuma mutar-mutar sekeliling lahan PT ini, nggak ketemu rumput sama sekali. Dan akhirnya ketemu rumput yang ini, rumput antlebung kalau bahasa kami, teman-teman. Ini yang panjang-panjang kayak gini. Tuh, Pak Kobri ngambil sebelah situ, teman-teman. Seharusnya bukan rumput ini yang kita cari itu. Rumput yang
kayak biasa makanan kambing itu loh teman-teman. Nah yang kayak gini, yang kambing itu paling suka. Nah teman-teman, sudah full semua makanan kambing, dan kambingnya hari ini tetap di dalam kandang, tidak kita lepasin teman-teman sampai nanti Bang Komri pulang ke kebun lagi ya Pak ya. Kalau misalnya tidak nginap, sudah dikasih juga ikatannya, dua ikat ya. Yang ini masa pemulihan ya, pasmina harus tetap di dalam teman-teman. Dan ini cukit. Kalau bujang ini kemanapun bisa masuk teman-teman. Tempat bonit nggak dimarahin bonit, tempat Rosmina nggak dimarahin Rosmina. Pokoknya bujang itu aman. Oke, Son. Itu udah lama nggak main sama Tison ini. Son, kami nggak mau main lagi, Son. Kami nggak mau main lagi, Son. Nah, tutup, Son. Nggak boleh keluar, Son.
Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai di desa, teman-teman. Tadi sudah selesai nurunin papan ya, Pak ya, dibantu juga sama Bang Roji, tapi berhubung Bang Roji itu mau masuk siang, teman-teman, jadi Bang Roji tidak sempat ikut dalam video ini untuk kita mengasih kejutan ke teman-teman semuanya mengenai perkembangan rumah Bapak ini, teman-teman. Jadi ini video kejutan ya, Pak ya? Ya, video kejutan ini, video kejutan teman-teman semua lah. Ya. Nah, jadi semoga saja teman-teman semuanya terhibur. Jadi, sekarang kita akan langsung saja mereview bagaimana perkembangan rumah Bapak di desa ini, teman-teman, sudah sampai tahap apa saja. Nanti setelah selesai kita review, teman-teman, barulah kita akan berbincang-berbincang sedikit sama Bang Ji, Kak Apri, dan juga Ayah Dapa ya, Pak ya? Ayah Dapa. Oke, ini kita mulai dari area ruang tengah, teman-teman. Jadi posisi ruang tengah ini sekarang alhamdulillah selesai di plaster, teman-teman. Lihat, semuanya sudah tidak ada kelihatan batu bata lagi, teman-teman. Semuanya sudah selesai dengan plasteran. Nah, jadi sekarang kita lanjut ke kamar bagian belakang, teman-teman, karena rumah ini punya dua kamar. Di bagian kamar juga sudah selesai semua, teman-teman, di plaster. Tuh, seluruh bagian kamar ini sudah selesai di plaster ya, Pak ya? Ya, tinggal masang pintu lagi ini. Iya, pemasangan jendela, teman-teman. Lihat tuh. Kita ke kamar depan, teman-teman. Ini kamar aku. Tuh, ada ibu, ada bapak, teman-teman. Nah, ini kondisi kamar aku, teman-teman. Ya, itu kasur kau ya. Itu kasurnya. Karena aku kan jarang di desa, teman-teman. Jadi kasurnya itu tidak dibentang. Dan lihat ini, kamar bagian depan ini sudah selesai juga di plaster, teman-teman. Dan di bagian depan sudah selesai dipasang pintu. Ini ada pintunya, teman-teman. Nah, itu. Ini bakal granit. Ini sudah belanja, teman-teman. Bapak kemarin itu katanya udah belanja granit. Ini dia granitnya, teman-teman. Ini yang ukuran 60, Bang, ya. Ukuran 60. Teman-teman, merek Serenosa. Serenosa itu. Jadi warnanya termasuk putih abu-abu lah ya. Iya, ini warnanya apa? Warna krim, teman-teman. Pintar juga bapak belanjanya, teman-teman. Pemilihan warnanya warna krim, jadi polos. Ini keramiknya ini tidak ada motif apa-apa, teman-teman. Polos saja. Ini bagian luar terasnya ya, belum berpasang atap juga. Rimbalnya udah selesai juga. Iya. Nah, uniknya teman-teman di sini karena kita ada pengiritan material juga. Ya. Ini ide dari Bang siapa? Kak Apri, teman-teman. Jadi di sini dikasih ring balok di bagian depan, tapi di bagian belakangnya sini, teman-teman, itu tidak didak. Jadi seolah-olah nanti kalau sudah dipasang sama seng ya, Pak ya, seng itu nggak kelihatan, terus dikasih plafon, teman-teman. Jadi untuk bagian teras ini seolah-olah dia didak, teman-teman, begitu. Kalau kelihatan dari luar ya, dari bawah lah, kelihatannya bedak ini. Iya. Pembohongan dak. Iya, pembohongan dak. Nah, untuk bagian depan sini, teman-teman, alhamdulillah ini sudah selesai juga di plaster. Dan uniknya di sini, teman-teman, saya itu sangat salut dan kagum sama bagian seluruh bagian plasteran ini, teman-teman, karena semua bagian itu kencang ya, Pak ya, enggak ada gelombang. Iya, sama sekali ini tidak ada gelombang. Nah, teman-teman, ini kan ada kayak sambungan gini, tapi pas kita raba kayak gini, ini sama sekali tidak ada gelombangnya, teman-teman. Padahal ini kan ada penyambungan. Jadi kalau kita raba kayak gini, dia tidak terasa ada penyambungan, teman-teman. Begitu halnya juga yang si bekas ini. Nah, ini kan ada bekas penyambungan. Tapi setelah kita raba, teman-teman, itu nggak terasa sama sekali. Ya. Kayak nggak ada penyambungan. Ini tadi lah bawa sapu diri ini. Untungnya bersihin. Nah, di sini juga Bapak udah belanja, teman-teman. King Kong. Ini plamir semen putih ini, teman-teman. Untuk akan dilapisi ke bagian dirinya nanti ya, Pak ya? Iya. Sekarang kita lanjut ke bagian bawah, teman-teman. Kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Kalau kita lihat dari bagian bawah, penampakan dia itu seperti apa, teman-teman. Ya tuh, teman-teman. Ini kerangka-kerangka ini tempat apa ini namanya? Rumah-rumahan tempat plaster itu belum dibuang. Nanti kalau sudah selesai baru dibuang, teman-teman. Dan kalau menurut saya pas banget warna gentengnya warna coklat tua, teman-teman, dan rencananya insyaallah rumahnya nanti akan saya cat warna abu-abu, teman-teman. Abu-abu muda atau abu-abu terang atau abu-abu tua. Jadi kita sesuaikan lagi nantinya, teman-teman. Halo Ayah Dapa. Halo. Sehat Ayah Dapa? Sehat. Nah, jadi kita tanya-tanya sedikit ke Ayah Dapa, teman-teman. Untuk pembangunan rumah Bapak ini sekarang itu sudah berapa persen kira-kira Ayah Dapa? Sekitar 60%. 60%. 60% udah sampai
plasteran bagian dalam sudah selesai ya, Pak ya? Sudah. Nah, jadi 60% itu tinggal yang ini lagi, teman-teman. 40% itu berarti tinggal penyelesaian plaster, pemasangan keramik dan juga plafon. Baru 100% ya, Pak ya? Itu. Mantaplah, teman-teman. Ini benar ya, Pak. Saya itu salut sama plasterannya, mantap. Dan juga kerapiannya, teman-teman, tidak mengecewakan. Jadi kalau misalnya ada yang mau memakai jasa saya Dapa sama Bang Ji sama Kak Apri, boleh hubungi saya di Instagram. Apa tik? Kolek. Oke lah teman-teman, kita ya Dapa mau lanjut bekerja lagi. Kita tidak boleh ganggu dan kita akan coba tanya-tanya dulu ke Kak Apri, teman-teman. Bagaimana perasaan Kak Apri selama mengerjakan rumah Bapak ini, teman-teman? Kemudian Kak Apri lagi nyiram-nyiram batanya, sudah siap-siap untuk plaster lagi. Lanjut. Halo Kak Apri. Halo. Sehat Kak Apri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini lagi ngapain Kak Apri? Ini lagi nyiram bata ya, biar tidak terlalu cepat kering. Oh, jadi disiram dulu batanya. Ini setiap mau plaster ini harus disiram batanya. Siram. Itu fungsinya untuk apa Kak Apri? Kalau tidak disiram terlalu cepat kering, susah kita untuk menggosoknya, tidak bisa licin ya. Oh, jadi begitu teman-teman. Ternyata plaster ini ada trik tersendiri ya Kak Apri ya. Yeah. Jadi di sini saya jujur ini Kak Apri, kalau masalah pemlasteran mantul suka banget dan saya tidak ada protes sedikit pun teman-teman, karena semuanya sesuai dengan ekspektasi kita bersama lah teman-teman. Nih, jadi untuk plasteran ini kalau misalnya kita mau istirahat harus diginiin ya Kak Apri ya. Kalau kita mau istirahat ini harus dipotong turun ke bawah. Jadi pas melapisnya itu dia bisa rapat lagi. Oh, pas sambungan ini kan enggak kena enggak kelihatan sambungannya. Oh gitu. Seperti yang saya jelasin tadi, pas di kita usap kayak gini sama sekali tidak terasa di situ ada penambungan, teman-teman. Gitu. Nah, Kak Apri, untuk pembangunan rumah Bapak ini ada kesulitan nggak selama pembangunan? Alhamdulillah proses saat ini nggak ada kesulitan ya, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Cuacanya juga mendukung. Cuman cuacanya agak panas sedikit. Panas. Iya. Gonta-ganti terus cuacanya Kak Apri ya. Alhamdulillah. Ya udah, Kak Apri, lanjut ya. Lanjut. Udah, teman-teman. Sudah selesai kita wawancara Bang Apri. Mungkin Bang Apri mau lanjut lagi plasterannya. Kita tidak boleh mengganggu teman-teman. Kita lanjut teman-teman ke bagian bawah rumahnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan juga untuk video yang kemarin, beberapa video pas kita di desa ya, ada yang berkomentar kok rumahnya tidak dibikin lebih tinggi lagi begitu. Nah, di sini saya jawab teman-teman, kenapa kita itu bikin rumah ini tidak tinggi lagi. Seharusnya emang enak lebih tinggi lagi ya, Pak, di bagian bawah juga dimanfaatkan untuk ruangan, teman-teman. Nah, tapi di sini kami punya alasan tersendiri. Bagian dapur itu kan sudah duluan kita dak, teman-teman, sudah beton, sudah permanen. Yeah. Jadi kalau misalnya bagian depannya ditinggi, itu bakalan tinggi sekali pakai tangga. Pakai tangga. Nah, dan ini juga rumah tua. Jadi bapak ibu mengharap ke hari tua, teman-teman. Jadi kita tidak mau mempersulitkan di hari tuanya nanti kalau mau ke kamar mandi atau mau ke dapur itu harus naik turun tangga. Makanya kita cuma naikkan sedikit, tidak menggunakan tangga, teman-teman, begitu. Nah, kalau misalnya rumah yang masih muda ya, Pak ya, boleh-boleh saja dari bagian ruang depan ke dapur itu kita kasih tangga ya, karena kita masih kuat. Kesalahannya di waktu kita bikin dapur dulu. Iya, gitu. Awalnya itu di dapur itu ya, Pak. Harusnya di dapurnya tinggi lagi. Tinggi, ya. Jadi ya, tidak terkonsep, teman-teman. Lumayan tidak terkonsep lah begitu. Nah, itu bagian bawah sini, teman-teman. Inilah. Masih ada kayu-kayu dak kayak gini dan juga papan-papan mangga ini belum dilepasin, teman-teman, karena mungkin belum terlalu tua ya, Pak ya. Belum waktunya, itu bapak tukang yang lebih tahu, teman-teman, kapan waktunya yang tepat untuk melepasin papan-papan malnya ini. Aku juga desa kita lagi banjir lagi ya. Ini juga masih berfungsi ini kekuatannya. Iya, yeah, gitu. Oke lah teman-teman semuanya, jadi beginilah teman-teman perkembangan rumah bapak ya, Pak ya. Alhamdulillah bersyukur teman-teman semuanya, kata Kak Apri sama Ya Dapa, semuanya berjalan dengan lancar dan mereka selalu sehat, kita juga sehat-sehat. Semoga juga teman-teman yang sedang menyaksikan video ini selalu sehat-sehat ya, Pak ya, supaya kita bisa melakukan hal-hal yang positif, teman-teman. Nah, jadi saya rasa untuk aktivitas kita di video ini sampai di sini dulu teman-teman, karena kita hari ini akan berbelanja juga nanti sore ya, Pak ya. Dan Bang Komdi sepertinya tidak nginap, Pak ya? Tidak nginap saya, kebetulan juga saya bawa mobil ke desanya ya, nggak pakai motor. Kita langsung belanja juga, beli alat perkebunan kita juga. Iya, nah jadi teman-teman
kita akan belanja hari ini, tapi yang ke kebun hari ini cuma Bang Kompri saja. Saya masih nginap dulu satu malam di desa dan besok baru menyusul Bang Kompri ke kebun, teman-teman. Nah, jadi untuk video ini saya rasa sampai di sini dulu. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Silakan beri kami kritik dan saran secara sopan di kolom komentar supaya bisa kami perbaiki di video-video berikutnya. Jika selama pandangan video ini ada kata-kata yang salah atau perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, baik dari saya, dari Bang Kompri, dan semua orang yang terlibat dalam video ini, teman-teman, saya mewakili mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, kalau begitu saya tutup dulu video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses petani muda. Mantap. Dadah teman-teman semuanya.